بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawatan kuasa Masjid Sungai Itau Langkawi. Muslimin muslimat, adik-adik yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali ana mengatur rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini diberi ruang dan kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama di dalam majlis ilmu. Dan ananya kiranya kali pertamalah sampai di masjid kita ni. Ana menetap di Kajang Selangor, datang ke utara selama 10 hari di dalam program yang kita kenali dengan Kembara Ilmu. Bermula di Kulim lagi, kemudian kita bergerak ke Pulau Pinang, kemudian 3 hari di Langkawi, berakhir di Masjid Sungai Itau kita. Dengan dua tujuan yang utama. Yang pertama, kita membuat rakaman secara lengkap melalui page audio kuliah satu surah di dalam Al-Quran yang kita sebut sebagai Suratul Waqi'ah. Bermula pada ayat yang pertama, kita tadabur di Kulim dahulu 9 hari yang lepas, sehinggalah kita akan berakhir pada pagi ini di Masjid Sungai Itau. Kita akan khatam di tempat kita insya-Allah. Dan yang kedua, insya-Allah kita akan khatamkan kitab 77 cabang iman yang ditulis oleh Imam Al-Qaswini rahimahullahu ta'ala, yang mana kita sudah baca sebanyak 76 cabang dah di tempat-tempat, pelbagai tempat yang lain, 23 kuliah yang lepas. Dan pada pagi ini kita akan baca pada cabang yang ke-77, dan kita akan mula balik daripada awal. Ana baca secara sepintas lalu sehinggalah kita khatam kitab ini secara bersama insya-Allah. Istimewanya di Masjid Sungai Itau ini kita boleh baca secara lengkap dah. Kalau di tempat yang lain ni kita ambil 3-4 cabang, 3-4 cabang, dan kita pilih pada pagi ini kita akan khatamkan yang pertama Suratul Waqi'ah, dan yang kedua tadabbur ataupun daurah kitab 77 cabang iman di tempat kita pada pagi ini insya-Allah. Tuan-tuan yang nak guna kitab, ambillah yang berada di hadapan kita tu, kita jadikan sebagai rujukan. Tidak ada paksaan untuk kita membelinya. Ana letak di situ untuk memudahkan kita mendapat ilmu dengan lebih jelas. Nak beli, tak nak beli, itu perkara yang lain insya-Allah. Kalau tuan-tuan nak dapatkan, boleh dapatkan dengan harga RM25 saja. RM25 sahaja insya-Allah. Kemudian apa yang selepas daripada ini ana akan kenalkan selepas daripada ini insya-Allah. Ana diberi masa lebih kurang 1.5 jam bermula pada pagi ini. Insya-Allah lebih kurang pukul 11 kita akan berhenti, sama ada kuranglah daripada pukul 11. Tidak lebih daripada pukul 11 kita akan khatamkan Suratul Waqi'ah, dan yang kedua daurah kitab 77 cabang iman. Dan akhir nanti bila kita khatam kedua-duanya, ana minta sama-sama kita masing-masinglah bertawassul dengan amalan soleh yang kita buat ini. Kerana tawassul di dalam agama dibenarkan dalam 3 bentuk saja. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tawassul ni apa dia? Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana bertawassul dengan nama Allah yang mulia? Sebagai contoh, kita nak kepada kelapangan rezeki, lalu kita berdoa kepada Allah, kita menyeru nama Allah dengan kita menyebut Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Kita ingin diampunkan dosa kita, lalu kita menyebut nama Allah Ya, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Ini boleh kita bertawassul dengan nama Allah.
Kalau kita, anak kita degil ataupun suami kita ni panas barang, kita sebut Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, wahai Tuhan yang melembutkan hati manusia. Ha, tapi pastikan kalau kita sebut Ya Latif, ketika tu suami kita tidur nyenyak dah. Ha, kalau tak, dia akan tanya, Pak Cik Latif mana tu sebut nama tu. Ha, pastikan dalam keadaan dia ni sudah lena dah lah. Itu boleh kita bertawassul dengan nama Allah. Yang kedua, boleh bertawassul dengan doa orang-orang yang soleh dengan syarat dia masih hidup. Dengan syarat dia masih hidup. Ini di akhir majlis nanti. Ha, masing-masinglah kita dengan Allah tidak ada perantaraan. Ana yakin setiap daripada kita ada hajat masing-masing. Kita minta dengan Allah. Yang kedua, kita boleh bertawassul dengan doa orang-orang yang soleh yang masih hidup. Sama ada yang meninggal dunia, kita tak boleh minta dah daripada dia. Tak boleh kita pergi ke kubur, wahai ruh sekian-sekian, bangkitlah, aku ada hajat. Boleh ataupun tidak? Tak boleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, boleh bertawassul dengan amalan yang soleh. Antara amalan yang soleh, majlis kita pada pagi ini. Kita ni khatam kitab kita ni, sekali je boleh jadi seumur hidup. Betul atau tak? Takkan dah. Boleh jadi, takkan dah. Ataupun kalau khatam lagi, tak tahu bila dah. Lalu ini merupakan salah satu amalan soleh kita yang baik, insya-Allah. Apa-apa hajat kita nak kepada Allah, kita sebut, Ya Allah, aku ni soleh, aku ni minta dengan kamu, Ya Allah, aku ni pernah baca kitab kamu khatam sampai habis, Ya Allah, aku ada hajat sekian-sekian, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam hadis sahih. Macam mana? Tentang tiga orang lelaki yang terperangkap di dalam gua oleh batu. Pernah dengar ke hadis ni? Ada. Lalu mereka masing-masing menyebut amal-amal soleh yang mereka buat. Akhirnya pintu gua itu terbuka. Ha, bertawassul dengan amal yang soleh, insya-Allah di akhir nanti bila kita khatam kitab ini, insya-Allah. Yang pertama, 30 minit yang pertama kita akan tadabbur ayat yang terakhir suratul Waqiah. Kemudian ana akan sebut secara sepintas lalu. Sehinggalah ayat yang pertama, dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-96 suratul Waqiah, insya-Allah. Kalau tuan-tuan nak rujuk Al-Quran, boleh buka pada muka surat 534 suratul Waqiah dahulu. Ha, kitab ni kita akan tengok sejam seterusnya. Ha, sejam sesi yang kedua nanti, insya-Allah. 30 minit yang pertama kita buka suratul Waqiah. Ha, kita akan tadabbur ayat yang terakhir, kemudian kita akan pergi daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-96 suratul Waqiah. Suratul Waqiah berada pada muka surat 534. Kalau tuan-tuan nak rujuk Al-Quran, suratul Waqiah berada pada muka surat 534, berada pada juzuk yang ke-27 di dalam Al-Quran dan merupakan surah yang ke-56. Surah yang ke-56. Alhamdulillah, selama 10 hari ana berada di utara, 23 siri kuliah yang lalu kita selang-seli setengah jam yang pertama suratul Waqiah, kemudian 40 minit yang seterusnya kita baca daripada kitab 77 cabang iman. Tuan-tuan yang tidak ada kitab boleh ambil kat depan ni. Ambillah sebagai rujukan dulu, nak beli tak nak beli, ia tidak ada paksaan selepas daripada itu, insya-Allah. Para hadirin sekalian, suratul Waqiah ayat yang terakhir yang mana kita menyambung daripada tadabbur kita pada pagi tadi. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada ayat yang terakhir suratul Waqiah ayat yang ke-96. Apa kata Allah? Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Oleh itu kata Allah, bertasbihlah memuji nama Tuhanmu yang Maha Agung. Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat yang terakhir di dalam suratul Waqiah muka surat 534 suratul Waqiah dengan apa kata Allah? Fasabbih, kamu pujilah aku, kata Allah. Aku yang macam mana? Bismi rabbikal azim, aku yang Maha Agung. Kalau kita perhatikan suratul Waqiah, Allah Ta'ala menceritakan tentang dalil-dalil ketuhanan. Bila kamu ni rasa sombong je, kata Allah, kamu kena fikir, kamu ni bermula daripada mana? Bermula daripada mana manusia? Bermula daripada air mani yang kecil, lalu Allah Ta'ala besarkan kita sehingga pada saat ini. Menyebabkan kita tak rasa sombong sesama kita, bahkan lagi nak sombong dengan Allah, tidak sama sekali.
Allah Ta'ala minta kita perhatikan kepada tumbuhan. Allah Ta'ala minta kita perhatikan kepada kebesaran Allah. Bila manusia ni perhatikan kepada seluruh alam yang ada di alam semesta ini, apa Allah Ta'ala tutup ayat yang terakhir? Fasabbih. Kamu kena menyebut tasbih. Apa dia tasbih? Subhanallah. Kamu tengok ciptaan Allah melalui tumbuh-tumbuhan. Kamu sebut subhanallah. Bukan kami yang menciptakan. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutup, apa-apa yang kamu lihat daripada kebesaran aku, bagaimana kata Allah? Fasabbih. Bertasbihlah kepada aku. Di dalam hadis, tasbih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ni kita jadikan sebagai amalan kita, ayat yang terakhir suratul Waqi'ah. Apa kata Rasulullah tentang tasbih? Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimah, kalimatan, dua kalimah khafifatani yang sangat ringan disebut, 'alal lisan, di lisan, di bibir manusia. Dan Rasulullah sebut thaqilatan 'alal mizan, dan ia sangat berat di atas timbangan mizan. Kata Rasulullah lagi, habibatan ilar rahman, tasbih ini ia sangat disukai oleh Ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Apa dia dua kalimah tasbih itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdih. Satu lagi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Allah Ta'ala sebut kamu bertasbihlah. Bila kamu tengok segala ciptaan aku, kekuasaan aku, bertasbihlah. Apa tasbih yang terbaik? Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Rasulullah katakan, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kita ulang tiga kali, insya-Allah kita ringankan di lisan kita. Dua tasbih ini dia akan jadi berat di atas timbangan mizan, dan dua tasbih ini kata Allah sangat disukai oleh aku yang bersifat dengan Ar-Rahman. Kita ulang beramai-ramai dah. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tamat secara lengkap kita tadabbur suratul Waqi'ah, dan ana akan ulang daripada awal untuk kita khatamkan insya-Allah. Dan kita buka daripada suratul Waqi'ah. Kita lihat daripada ayat yang pertama sehingga ayat 96 nanti. Sebelum itu, suratul Waqi'ah pada kuliah yang pertama dahulu ada empat kelebihan sesiapa yang membacanya. Kita catat empat kelebihan. Ana ulang sekali lalu saja. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan suratul Waqi'ah yang pertamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqiratun abada. Sesiapa yang membaca suratul Waqi'ah pada setiap malam, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan memfakirkan manusia tersebut selama-lamanya. Ini kelebihan yang pertama. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita catat secara laju ni, anda pergi, ada masa setengah jam saja. Kelebihan yang pertama, sesiapa yang mengamalkan suratul Waqi'ah pada setiap malam, Allah Ta'ala tidak akan memfakirkan orang tersebut. Fakir apa? Fakir dunia dan fakir hari akhirat. Kadang-kadang kita bimbang kefakiran ni dari sudut apa je? Fakir dunia, betul atau benar dah? Fakir dunia je orang fikir sekarang ni. Tapi fakir hari akhirat, kosong amalannya di hari akhirat, orang tak fikir. Tetapi Rasulullah menyebut, bila orang tadabbur suratul Waqi'ah setiap malam, kelebihan yang pertamanya, Allah Ta'ala jadikan dirinya ini bukan setakat tidak fakir di dunia. Kenapa? Bila dia baca suratul Waqi'ah, memberi semangat kepadanya untuk lebih berusaha. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala akan kayakan kepadanya di hari akhirat. Kerana apa? Bila dia tadabbur suratul Waqi'ah, memberi semangat kepadanya untuk meningkatkan amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kelebihan yang pertama. Ana sebut dah pada awal-awal dulu, pada kuliah yang pertama di Masjid Al-Huda Kulim.
tanggal 29 November yang lepas. Kerana kita pengajian yang bersiri, anda kena kaitkan antara satu tempat ke tempat yang lain. Hadis ini kalau kita perhatikan, darjatnya hadis yang daif. Tetapi hadis daif boleh digunakan apabila menepati lima syarat. Yang pertama, hadis yang pertama tentang kelebihan tadi. Yang pertama, hadis daif boleh digunakan apabila ia tidak melibatkan hal akidah. Hal akidah. Yang kedua, ia tidak melibatkan hukum halal dan haram. Yang ketiga, apabila boleh digunakan di dalam bab fadail amal. Yang keempat, ia masih bernaung di dalam hadis yang sahih, tidak bercanggah antara hadis yang daif dan hadis yang sahih tersebut. Dan yang kelima, tidak ada perawi yang dusta di dalam riwayat tersebut. Maknanya, kelebihan yang pertama suratul waqiah kita boleh jadikan sebagai amalan. Jelas kan? Anda takkan ulang, insyaAllah. Yang kedua, kelebihan suratul waqiah. Yang keduanya, Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, apa kata Rasulullah? Suratul waqiah, suratul ghina, faqra'uha wa'allimuha awladakum. Suratul waqiah merupakan surah kekayaan, kata Rasulullah. Lalu ajarlah, didiklah anak kamu, kata Rasulullah, membiasakan diri mereka dengan suratul waqiah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga suratul waqiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Satu hari sepupu Rasulullah bernama Abdullah bin Abbas bertemu dengan Rasulullah. Lalu Abdullah bin Abbas tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa aku tengok rambut kamu ni buban?" Abdullah bin Abbas ni tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tengok rambut kamu ni keluar uban." Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uban ini keluar hasil daripada aku mentadabbur lima surah." Bukan setakat peribadi Rasulullah berubah, tetapi reaksi fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah bila mentadabbur lima surah ini. Surah yang pertama, surah Hud, kita catat kelebihan dia. Surah yang kedua, surah Al-Waqi'ah. Yang ketiga, surah Al-Mursalah. Yang keempat, surah An-Naba. Dan yang kelima, surah At-Takwir. Lima surah ini yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi beruban. Boleh kita ulang sekali. Surah yang pertama, surah Hud. Yang kedua, Al-Waqi'ah. Yang ketiga, Al-Mursalah. Yang keempat, An-Naba. Yang kelima, At-Takwir. Lima surah ini bukan setakat peribadi Rasulullah berubah bila tadaburnya, bahkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi beruban. Itu kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang keempat, ia berlaku kepada Abdullah bin Mas'ud ketika Abdullah bin Mas'ud jatuh sakit. Bila Abdullah bin Mas'ud jatuh sakit pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Lalu Sayyidina Uthman dia jadi khalifah ketika itu. Pergilah bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Lalu Sayyidina Uthman tanya Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu perlu kepada doktor ke? Aku hantar kepada kamu doktor." Kenapa? Sayyidina Uthman ini khalifah, pemimpin yang tertinggi. Lalu dia ada kuasa boleh mengarahkan doktor untuk datang. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku tak perlu kepada doktor lagi pada saat ini." Lalu Sayyidina Uthman tanya Abdullah bin Mas'ud, "Adakah kamu perlu kepada wang?" Abdullah bin Mas'ud jawab, "Aku sakit, aku tak perlu pada wang lagi." Lalu jawab Sayyidina Uthman, "Kalau kamu tak perlu pada wang, boleh jadi anak perempuan kamu perlu kepada wang apabila kamu meninggal dunia." Jawab Abdullah bin Mas'ud, apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mengamalkan suratul waqiah pada setiap malam, selama-lamanya Allah Ta'ala tidak akan memfakirkan orang tersebut. Dan inilah yang aku pesan kepada anak perempuanku, kenapa kamu bimbang tentang kefakiran dia, sedangkan aku sudah wasiatkan kepada dia suratul waqiah." Jelas atau tidak? Dah. Empat kelebihan. Kita ulang sekali. Yang pertama, apa? Surah tidak akan memfakirkan manusia. Yang kedua, surah yang mengkayakan manusia. Yang ketiga, surah yang menyebabkan peribadi Rasulullah berubah, bahkan
tumbuh uban kerana mentadabbur surah ini. Yang keempat, Abdullah bin Mas'ud menyatakan, aku tidak bimbang kefakiran kepada anak perempuanku selepas aku mati kerana Rasulullah telah berpesan, sesiapa yang mengamalkan surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, Allah Ta'ala akan mengkayakannya di dunia dan hari akhirat. Empat kelebihan surah Al-Waqi'ah. Kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama hingga ayat yang keenam, tema yang pertama, surah Al-Waqi'ah. Ana baca secara sepintas lalu. Kita baca daripada awal lagi dulu ni. Nah, kalau tuan-tuan nak tengok video yang pertama lagi, boleh pergi kepada page audio kuliah. 23 rakaman dah kita buat selama 10 hari ana di sini. Ini yang terakhir, kuliah yang ke-24. Kembaran ilmu yang ke-24. Ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila hari kiamat berlaku. Dua perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan jawapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berkenaan dengan hari kiamat, yang kedua berkenaan dengan roh. Ini kita catat. Bila ditanya tentang Rasulullah, mata sa'ah, Allah Taala sebut ini urusan aku, kata Allah. Bila ditanya tentang roh, Allah Subhanahu wa taala sebut ini urusan aku. Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat yang pertama, idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya hari kiamat. Bilakah berlakunya hari kiamat? Ini merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Al-waqi'ah dengan makna hari kiamat. Kenapa hari kiamat ini diberikan nama yang banyak, sehingga 70 nama yang ada pada hari, pada merujuk pada hari kiamat? Yaumuddin, yaumul jazaa, yaumul mahsyar, yaumul akhirah, yaumul qiyamah, al-waqi'ah, al-haqqah, mempunyai lebih daripada 70 nama yang merujuk pada hari kiamat. Kerana apa? Ulama mengatakan Allah Taala nak menunjukkan kedahsyatan hari tersebut. Kita ni kalau ada banyak nama, menunjukkan kita mempunyai karakter yang berbagai. Betul tak, Manana? Nama kita siapa? Nama kita Abu contohnya. Kalau di Sungai Ita orang panggil, orang tak panggil Abu ni, orang panggil siapa? Ayahanda kita ni. Apa maknanya? Kita ni orang, orang hero. Ha, kalau di tempat yang lain orang panggil apa? Abang Long kawasan. Ha, banyak nama ini menunjukkan karakter yang pelbagai. Begitu juga Al-Waqi'ah merupakan salah satu daripada nama kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat yang kedua, secara sepintas lalu. Laisa li waqa'atiha kadhibah, apabila kiamat berlaku, tak ada orang yang boleh mendustakan hari kiamat. Kenapa mereka mendustakan berlakunya hari kiamat? Mereka merasa pelik bagaimana Allah Taala nak hancurkan matahari yang besar, bumi yang besar, bukit bukau yang kukuh, lautan yang banyak, langit yang bertingkat-tingkat. Mereka rasa bagaimana Allah Taala boleh hancurkan semua ini? Kata Allah, di sisi aku sangat mudah aku nak lenyapkan perkara ini apabila kiamat itu berlaku. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, khafidhatur rafi'ah, apabila hari kiamat berlaku, Allah Ta'ala akan menjatuhkan golongan yang merasakan diri dia mulia. Siapa ni? Golongan musyriki Mekah. Dan Allah Ta'ala akan mengangkat golongan yang di dunia ini dia dihina. Siapa? Antaranya sahabat-sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelah dan insya-Allah. Ayat yang keempat, kalau boleh kita buka Al-Quran lagi nampak kita. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Apa makna bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat? Bermakna bermulanya tiupan sangkakala yang pertama. Ditiup tiupan sangkakala yang pertama, bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Apa yang berlaku pada bumi? Wabussatil jibalu bassa, ayat yang kelima, yang menyebabkan ketika itu gunung ganang hancur lebur semuanya. Gunung apa ni? Gunung Mak Cincang. Dah kalau kita sekarang ni, Bukit Bendera, Gunung Semanggul, semua gunung yang ada ni kata Allah semuanya hancur lebur. Hancur lebur seperti apa? Fakanat haba'an mumbassa, ia hanyalah menjadi seperti debu sahaja, kata Allah. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush, akan terjadi kepada al-jibal, bukit bukau, seperti bulu kambing yang diletakkan di atas tangan. Manfush, kemudian kamu tiup bulu kambing tersebut, ia akan bertebaran. Itulah yang akan berlaku kepada bukit bukau. Selesai ayat yang pertama hingga ayat keenam. Apa maknanya? Itu ketika tiupan sangkakala yang pertama. Ha, kita catat.
Bermula pada ayat yang ketujuh sehinggalah ayat yang ke-12. Allah Subhanahu Wa Taala dia cerita pula melalui fasa yang kedua hari kiamat apabila tiupan sangkakala kedua ditiupkan. Tiupan sangkakala yang pertama ni habis bergegar bumi, bukit bukau hancur, gunung ganang habis berterabur. Masuk je ayat yang ketujuh sehingga ayat yang ke-12. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa kuntum aswajan thalathah." Yang menyebabkan apabila ditiup sangkakala manusia yang kedua, sangkakala yang kedua, manusia dibangkit daripada kubur dia. Lalu manusia dihimpunkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar Allah Taala jadikan manusia tiga golongan. Golongan kanan siapa dia? Ayat yang ketujuh. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan yang pertama. Siapa ashabul maimanah? Orang yang menerima buku catatan amalan melalui sebelah tangan kanan dia. Kemudian ayat yang ke-9. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Yang kedua, golongan yang menerima buku catatan amalan melalui sebelah tangan kiri. Ayat yang ke-10. Was-sabiqunas-sabiqun ulaikal muqarrabun. Satu golongan lagi, golongan VVIP. Siapa golongan VVIP? Yang terdiri dalam kalangan para nabi, para rasul, iaitu golongan muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah. Secara umumnya, manusia ni akan dapat buku melalui tangan kanan, melalui tangan kiri. Satu lagi golongan, kata Allah, golongan ini dia direct menuju syurga Allah. Ini, faham atau tidak ni? Suasana di padang mahsyar. Itu kata Allah. Ulaikal muqarrabun. Golongan VVIP itu kata Allah, iaitu golongan muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah. Dia berada di mana? Fi jannatin na'im. Dia akan berada di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Okey, jelas dah. Kita pergi pada ayat yang ke-13. Allah Ta'ala cerita golongan muqarrabun, golongan VVIP di hari akhirat ni, apa nikmat yang dia dapat? Thullatum minal awwalin. Golongan VVIP ni kata Allah, kebanyakannya daripada umat-umat dulu banyak. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Wa qalilum minal akhirin. Dan sikit saja daripada umat yang terkemudian. Apa maknanya? Semakin lama dunia ni, bermakna semakin ramai orang jahat. Itu maksud dia. Betul tak ada? Thullatum minal awwalin. Allah Ta'ala sebut, golongan VVIP di dalam syurga Allah Ta'ala ni yang tak perlu dihisap, yang direct menuju syurga Allah, kebanyakannya minal awalin, orang-orang awal, kata Allah. Tapi tak ada ke golongan umat Nabi Muhammad? Ada. Tapi waqalilun, sikit saja, minal akhirin, daripada orang yang akhir-akhir-akhir ni. Siapa golongan akhir? Iaitu orang yang selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mendapat VVIP tetapi tidak ramai. Tidak ramai. Lalu ulama menafsirkan ayat ini menunjukkan apa? Semakin lama ni dunia ni ada, semakin ramai jahat, semakin ramai maksiat, semakin banyak maksiat, kejahatan semakin berleluasa. Itu maksud dia. Kemudian ayat yang ke-15 sehinggalah ayat yang ke-26. Allah Ta'ala cerita nikmat-nikmat yang akan dirasai oleh ahli syurga. Syurga ni benda yang tak mampu dibayang. Allah Ta'ala sebut, Rasulullah sebut tentang syurga. Bila ditanya tentang syurga, wahai Rasulullah, cuba kamu gambarkan kepada kami apa itu syurga. Tiga, kata Rasulullah. Syurga ini, ma la aynun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la khatara ala qalbil bashar. Syurga ini, perkara yang kamu tidak pernah nampak keindahannya di mata kamu. Kalau kita pernah lihat apa yang paling cantik di Malaysia ni, kita tengok Pulau Langkawi sebagai contoh. Syurga ni jauh lebih lagi. Kerana syurga ni benda yang tak pernah mata kamu terbayang. Satu, wala udhunun sami'at. Telinga kamu yang merasakan apakah yang paling indah yang pernah kamu dengar di dunia ni, syurga ni lebih indah daripada tu. Kerana telinga kamu tak pernah dengar pun tentang kenikmatan syurga ini di dunia. Yang ketiga, wala khatara ala qalbil bashar. Syurga ini, kata Rasulullah, perkara yang kamu tak pernah terlintas pun dalam hati kamu. Apa teknologi yang paling kita rasakan canggih di dunia? Apa dah?
Syurga ni jauh lebih daripada tu. Syarat syurga Allah tiga. Mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Tetapi, kenapa pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-26, Allah Ta'ala cerita juga nikmat-nikmat yang akan dirasai oleh ahli syurga. Tujuan apa ni? Nak tarik sifat manusia ni supaya berminat nak masuk dalam syurga. Padahal nikmat syurga ni jauh lebih hebat. Tapi Allah Ta'ala nak buat bandingan juga. Syurga ni begini. Macam mana? Yang pertama, ala sururim mawdunah. Mereka itu, kata Allah, duduk di atas tahta-tahta kebesaran. Allah Ta'ala jadikan apa kita paling minat di dunia ni? Emas, perak, platinum, batu permata, delima. Allah Ta'ala buat kamu duduk berehat itu di atas batu permata. Syurga ni lebih lagi. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk juga dah. Orang ni yang minat kepada batu permata, minat pada emas, berjam-jam dia boleh duduk kedai emas. Betul tak dah? Dia tengok, dia teliti. Kita panggil pun dia tak dengar kadang-kadang. Sebab apa? Dia boleh melihat dengan mata hati dia tentang perkara tersebut. Syurga ni, kata Allah, ala sururim mawdunah. Kamu akan berehat di atas tahta-tahta kebesaran. Satu. 16. Muttaqiina 'alayha mutaqabilin. Muttaqiin dengan makna kamu duduk berteleku. Macam mana berteleku? Ha, duduk berehat macam ni. Orang duduk berehat macam ni, ni dia tidak ada masalah. Betul tak dah? Kalau kita tengok orang kan, kalau dia boleh menyenggeng macam ni. Ini maksudnya muttaqiin. Muttaqiin, dia berehat, berteleku. Orang Arab ni dia ada hujung kursi dia tu, dia ada tangan, letak tangan tak dah. Itu maksud muttaqiin. Macam mana? Mutaqabilin, dalam keadaan dia saling berhadapan sesama ahli syurga. Apa maknanya? Menunjukkan penghormatan sesama ahli syurga. Kita kan bila kita bercakap dengan orang, kita bercakap depan-depan ataupun depan belakang. Depan-depan menunjukkan penghormatan. Kalau kita bercakap dengan orang, orang berpaling ke arah yang lain, ia tidak hormat pada kita. Allah Ta'ala sebut ahli syurga ni muttaqiin, dia duduk macam ni. Orang di hadapan dia pun duduk yang sama. Menunjukkan apa? Kedua-duanya tidak ada masalah dan kedua-duanya saling memberi penghormatan. Allahu Akbar, ahli syurga. Nikmat sebenar jauh lebih hebat. Tapi Allah Ta'ala ni cuba juga nak menceritakan kepada kita supaya kita tamak nak masuk syurga Allah, insyaAllah. Ayat yang ke-17. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dilayani oleh anak muda lelaki yang tetap kekal mengitari mereka. Ayat 17 ini Allah Ta'ala cerita nikmat yang akan dirasai, yang akan didapati oleh kaum isteri. Kaum isteri ni, Islam dia mengangkat martabat kaum wanita bukan setakat di dunia. Di dalam syurga sekalipun Islam mengangkat martabat kaum wanita. Buktinya di mana? Ayat yang ke-17. Apabila berbicara tentang nikmat syurga, Allah Ta'ala bicara tentang nikmat yang akan didapati oleh kaum wanita dahulu. Kita bacakan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Wanita-wanita yang berada di dalam syurga, dia akan dilayani oleh suaminya, yang mana suami ini Allah Ta'ala jadikan dia muda balik. Subhanallah. Ini satu penghormatan kepada wanita. Macam mana suami layan wanita isterinya ini? Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Suami ni, kata Allah, yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dia akan bawa minuman-minuman, gelas-gelas, pinggan-pinggan, dia pergi hidang kepada isterinya. Subhanallah. Di syurga Allah. Di dunia ni biasanya yang hidang makanan suami ataupun isteri. Suami atau isteri? Isteri. Di syurga Allah Ta'ala sebut yang layan isteri siapa? Suami yang dimudahkan. Ha, sebab tu yang tua-tua jangan bimbang. Masuk syurga Allah Ta'ala mudahkan kita balik. Suami yang dimudahkan di dalam syurga, dia akan bawa hidangan, bekas, gelas, makanan kepada isteri dia. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut nikmat syurga kepada kaum wanita dulu, kemudian baru disusuli dengan nikmat syurga kepada kaum lelaki. Subhanallah. Berisi apa bekas minuman yang dibawa? Berisi dengan arak, kata Allah. La yusadda'una anha wa la yunsifun. Bila dia minum bekas minuman yang mengandungi arak tersebut, dia tidak pening kepala sedikit pun. Fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan buah-buahan yang dia pilih pelbagai-bagai. Walahmi tayrim mimma yastahun. Di dalam syurga adanya daging daripada daging burung.
wahurun ain, wahurun in, inilah Allah Ta'ala mula berbicara nikmat kepada kaum suami pula. Ha, macam mana? Isteri ni Allah Ta'ala jadikan secantik bidadari. Isteri kita Allah Ta'ala jadikan di syurga Allah secantik bidadari. Macam mana keadaan dia? Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Seperti kita ni, pandangan kita bila melihat isteri kita tu, seolah-olah kita dipanah ataupun dipingit oleh lu'lu', oleh mutiara. Allahu Akbar. Terpana kita. Itulah Allah Ta'ala cuba gambarkan. Jazaan bima kanu ya'malun. Ayat 24. Semua balasan ini terhadap amalan baik yang kamu lakukan. Kemudian, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Ahli syurga ni kata Allah, dia tidak dengar perkataan-perkataan yang lain, melainkan yang baik-baik saja. Illa qilan salaman salama. Melainkan, dia hanya dengar perkataan salam-salam. Apa dia? Saling mendoakan sesama ahli syurga. Selesai insyaAllah. Kemudian, ayat yang ke-27 kita baca bersekali dengan ayat yang ke-40 insyaAllah. Ayat yang ke-27 Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan golongan kanan di padang mahsyar. Ashabul yamini ma ashabul yamin. Golongan kanan, kata Allah. Apakah golongan kanan? Lalu Allah Ta'ala sebut nikmatnya. Apa dia yang pertama? Fi sidrim makhdud. Dia akan berehat di bawah pohon bidara. Wa talhim mamdud. Dan pokok-pokok pisang. Wa dhillim mamdud. Dia ada di naungan. Wa ma'im maskub. Dan dia diberikan minuman yang sentiasa ada. Wa fakihatin kasirah. Buah-buahan yang pelbagai. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buahan ini, kata Allah, tidak bermusim. Kita kalau durian, musangking, ada musim dia. Di syurga Allah, ketika itu tidak ada musim baginya. Kemudian, wa furushin marfu'ah, katilnya akan ditinggikan sebagai lambang penghormatan. Inna ansha'nahunna insha'a. Kemudian kata Allah, kami jadikan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang istimewa. Faja'alnahunna abkara. Kemudian kami jadikan isteri mereka ini tak pernah disentuh. Uruban atraba. Sama je umur antara suami dengan isteri. Li ashabil yamin, ini khusus kepada golongan tangan kanan. Macam mana? Thullatum minal awwalin. Golongan tangan kanan ni kebanyakan daripada orang-orang dulu. Wa thullatum minal akhirin. Dan kebanyakan juga daripada golongan sekarang, kata Allah. Ha, ini golongan kanan. Kalau golongan VVIP tadi, banyak daripada orang dulu, orang sekarang ni sikit. Tapi golongan tangan kanan, orang dulu pun ramai, orang sekarang pun ramai, kata Rasulullah. InsyaAllah, kitalah insyaAllah. Dah. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-41 hingga 56. Allah Ta'ala cerita tentang ashabus syiman, orang yang mendapat kitab catatan amalan melalui sebelah tangan kiri. Apa azab yang dia dapat? Fi samumin wa hamim. Mereka diseksa di dalam api neraka. Wa dhillim min yahmum. Asap ni daripada atas, kata Allah. Kalau asap daripada atas, menunjukkan semua terbakar. Tidak ada tempat yang sejuk bagi ahli neraka. La baridin wala karim. Dalam keadaan tangan orang yang mendapat kitab catatan amalan di tangan kiri ini, tak merasa sedikit pun keselesaan. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka itu, kata Allah, dalam keadaan mereka ini, golongan ini, kenapa? Kerana lalai dengan kemewahan dunia. Ayat yang 41 hingga ayat yang ke-56, Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang azab yang dirasai oleh ahli neraka yang mendapat kitab catatan amalan melalui sebelah tangan kiri. Itu tema yang ketiga. Ana pergi cepat sikit. Kemudian kita pergi kepada tema yang keempat daripada surah Al-Waqiah. Kita tengok pada ayat yang ke-57. Ayat yang ke-57 sehinggalah ayat yang ke-74. Ayat ini Allah Ta'ala ceritakan tentang dalil-dalil ketuhanan. Apa dia dalil ketuhanan ni? Ada lima, kata Allah. Kita catat dalil-dalil ketuhanan. Lima dalil ketuhanan ini ataupun kebesaran Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia nak jawab terhadap golongan yang tidak percaya adanya hari kebangkitan.
Sebab apa dia tak percaya adanya hari kebangkitan? Kerana dia rasakan tulang dia sudah hancur, isi dia, daging dia sudah dimakan ulat, dia sudah ditanam dalam keadaan tulang ni bercampur baut antara satu dengan yang lain. Bagaimana Allah Ta'ala boleh bangkitkan mereka? Allah Ta'ala jawab bermula ayat yang ke-57 hingga 74, lima cara jawapan Allah. Tentang apa? Tentang kekuasaan Allah di dalam membangkitkan manusia. Yang pertama, dalil ketuhanan. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, afara'aitum ma tumnun. Wahai manusia, kamu perhatikan, kamu ni asal daripada mana sebenarnya? Kita ni kan ramai-ramai semua ni asal daripada mana? Allah Ta'ala nak jawab hujah golongan manusia yang merasakan tak mungkin Allah Ta'ala boleh bangkitkan mereka kembali di padang mahsyar. Kita ni daripada mana? Daripada air mani yang paling kecil. Kemudian bila masuk saja ke dalam rahim perut ibu kita, siapakah yang menjadikan daripada air mani yang kecil itu menjadi segumpal darah? Ibu yang mengandungkah ataupun Allah? Siapa? Allah. Daripada segumpal darah, Allah Ta'ala jadikan segumpal daging. Ibukah yang buat ataupun Allah? Allah. Ibu ni kandung selama 9 bulan je. Allah Ta'ala minta kita fikir. Daripada segumpal daging, Allah Ta'ala balut daging dengan tulang. Kemudian, mulut kita kan di saat berada dalam kandungan, ibu kita kah yang ukur, ya Allah, aku ni nak mulut anak aku ni biar luas macam ni? Ibu yang buat ke atau Allah? Allah. Telinga ni ibu sebut, aku kalau boleh nak buat anak aku ni ada 3 telinga dia. Boleh ibu sebut macam tu? Tak boleh. Siapa yang buat telinga? Allah. Daripada mani, kata Allah, kamu perhatikan sehingga kamu menjadi manusia yang sempurna, sehinggalah kita pada saat ini. Siapa yang Allah Ta'ala jadikan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang jadikan, bukan ibu. Ini hujah yang pertama. Allah Ta'ala nak jawab golongan yang mengingkari bagaimana Allah Ta'ala nak bangkitkan manusia. Jelas tak dah? Allah Ta'ala dia menciptakan manusia dalam 4 keadaan. Ada orang tak ada ayah, tak ada ibu, dia boleh hidup. Ada orang tak ada ibu, ada ayah, dia boleh hidup. Ada orang dalam keadaan tak ada ayah, ada ibu, dia hidup. Ada orang ada ayah, ada ibu, dia hidup. 4 penciptaan. Allah Ta'ala buat macam ni supaya apa ni? Manusia berfikir hebatnya Allah. Ada orang tak ada ayah, tak ada ibu, tiba-tiba dia ada. Siapa ni? Siapa? Ayah tak ada, mak tak ada, tiba-tiba dia ada. Siapa? Nabi Adam AS. Tulis Nabi Adam. Yang kedua, hebatnya ciptaan Allah dalam keadaan ayah ada, lelaki, tapi mak tak ada, tiba-tiba dia hidup. Siapa? Mak tak ada dia, lahir daripada lelaki dia ni. Siapa ni? Hawa. Lahir daripada tulang rusuk Nabi Adam. Ada orang ayah tak ada, lahir daripada mak tiba-tiba. Siapa ni? Nabi Isa, Maryam. Ada orang ada ayah, ada ibu. Siapa ni? Hah? Tulis saya. Saya. 4 penciptaan Allah. Allah Ta'ala nak menunjukkan, aku biasa saja, mudah saja untuk aku bangkitkan manusia. Ini hujah yang pertama. Ana pergi secara secepat dan sebab kita nak khatamkan. Yang kedua, Allah Ta'ala jawab melalui ayat yang ke-57 hingga 74. Hujah yang kedua nak menjawab golongan manusia yang merasakan tak mungkin Allah Ta'ala boleh bangkitkan mereka melalui apa? Melalui yang dinamakan dengan, kamu perhatikan kuasa aku ni, kata Allah, tidak ada batasan, tidak ada limit. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Macam mana? Golongan manusia yang mati ni juta-juta orang lah. Betul atau tidak? Dah. Yang mati. Juta-juta dah mati. Tapi adakah spesies manusia ni pupus dengan kematian tersebut? Tak pupus. Mati juta-juta, Allah Ta'ala hidupkan balik juta-juta yang lain. Apa maknanya? Kuasa Allah tidak ada sempadan, tidak ada limit. Kita ni minum air 2 gelas je, kita kenyang, ada limit. Kita bercakap 2 jam je, kita akan berhenti, ada limit. Kita berjalan 2 jam je, kita akan duduk, kita ada limit. Allah matikan juta-juta, hidupkan yang sama berjumlah jutaan ramainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala jawab hujah golongan manusia yang mengingkari Allah Ta'ala boleh bangkitkan mereka. Bagaimana kata Allah? Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta kita perhati kepada tumbuh-tumbuhan.
Tumbuh-tumbuhan ni, kalaulah di Kedah ni kan, dia terkenal dengan sawah padi. Pesawah ni kan, dalam nak tanam padi tu, dia tabur benih je mula-mula. Betul tak, Tuan-tuan? Kemudian, yang mengeluarkan tunas, dia ataupun Allah. Allah. Yang mengeluarkan daun, dia ataupun Allah. Allah. Cuba manusia berfikir, kata Allah, dalam keadaan aku ciptakan pokok yang banyak ini, siapa yang mengatur sebenarnya? Itu adalah aku. Yang keempat, Allah Ta'ala minta kita berfikir tentang kejadian hujan. Hujan, kejadian hujan, dia berasal daripada air laut yang tersejak naik ke atas, turun kepada kita dalam bentuk titisan hujan. Air laut ini sifatnya masin, tapi turun dalam bentuk hujan jadi tawar. Allah Ta'ala nak tunjuk hebat dia. Yang kelima, Allah Ta'ala nak menjawab hujah golongan yang rasa tak mungkin Allah Ta'ala nak bangkitkan mereka. Allah Ta'ala minta kepada kita perhatikan kepada api yang keluar daripada gesekan dua dahan pokok. Dua dahan pokok bila kita gesek, tiba-tiba keluar api. Siapa yang menciptakan api ketika itu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini lima hujah Allah Ta'ala nak jawab. Kamu rasa mustahil Allah Ta'ala nak bangkitkan kamu? Kamu perhatikan kepada lima perkara ini, lalu kamu akan menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Jelaslah, insyaAllah. Kemudian, saya nak sebut secara sepintas lalu lagi, bermula pada ayat yang ke 75 sehinggalah ayat yang ke 84. Allah Ta'ala sebut tentang dua perkara, bintang dan Al-Quran. Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah kepada bintang yang mempunyai paksinya. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang lalu dikaitkan dengan Al-Quran? Kerana bintang dia menerangi kehidupan perjalanan manusia pada waktu malam, ketika mana kegelapan. Al-Quran dia menerangi seluruh perjalanan kehidupan manusia, tidak kira malam ataupun siang. Itu Allah Ta'ala kaitkan. Nampak tak, teman-teman? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, Allah bersumpah dengan bintang. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut innahu laqur'anun karim. Ulama sebut, kenapakah Allah Ta'ala cerita tentang bintang, cerita tentang Al-Quran? Kerana bintang dia menerangi pada waktu malam sahaja, tetapi Al-Quran dia menerangi seluruh perjalanan kehidupan manusia daripada kegelapan. Itu maksudnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ayat yang ke 85, pada ayat yang ke 86 sehinggalah pada ayat yang ke 96, Allah Ta'ala cabar manusia satu perkara. Apa dia? Wahai manusia, kalau kamu rasa kamu ni hebat sangat, aku cabar kamu, cuba kamu kembalikan roh yang aku sudah tarik daripada kaki kamu, daripada paha kamu, daripada pinggang kamu, daripada dada kamu, yang aku letak roh kamu di halqum, cuba kamu kembalikan roh tersebut kembali ke hujung kaki balik. Boleh ataupun tidak kamu buat. Yang kamu rasa kamu di dunia, kamu nak sombong dengan aku, aku cabar kamu buat perkara demikian. Boleh ataupun tidak jawab dia? Tak boleh sama sekali. Bila tak boleh, Allah Ta'ala tutup dengan ayat yang ke-96, fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau begitu, kamu mengakui kelemahan diri kamu, kamu mengakui kebesaran diriku, fasabbih. Cukuplah itu, kata Allah, menjadi bukti untuk kamu mengucapkan Subhanallah. Bertasbihlah kepada aku. Alhamdulillah, kita sudah tadabbur secara lengkap suratul Waqi'ah dengan kesempatan yang diberikan masa yang terhad ini, insyaAllah. Kita pergi kepada kitab kita yang kedua. Kitab ini asalnya ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Kitab dia, dia ana sebut sikitlah macam mana boleh terbitnya kitab ni. Kitab ni dia hasil daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut al-imanu bid'un wa situna syu'batan au bid'un wa sab'una syu'batan. Rasulullah sebut iman ni, boleh ambil buku, kita jadikan rujukan. Iman ni, kata Rasulullah, ada lebih 90 cabang ataupun lebih 70 cabang. Bila Rasulullah sebut iman ni ada 60 lebih ataupun 70 lebih, ulama ni dia cari di manakah sebenarnya cabang iman tersebut.
Bila dia cari yang menyebabkan Imam Baihaqi dia tulis satu kitab namanya Syakbul Iman. Berapa jilid? 6 jilid. Bila 6 jilid, susahlah kita nak belajar dah. Susah nak belajar 6 jilid ni. Lalu orang bertemu dengan Imam Qazwini. Kita baca ni nama dia Imam Qazwini. Supaya Imam Al-Qazwini ringkaskan kitab Imam Baihaqi daripada 6 jilid menjadi 1 jilid yang kecil. Tetapi di dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh pihak Ikon Syabab, alhamdulillah, yang berada di tangan kita pada pagi ini insya-Allah. Kita baca pada cabang yang terakhir dulu, kemudian kita akan review secara lengkap. Cabang yang ke-77 berada pada muka surat 153. Apa dia? Mencintai kebaikan dan membenci keburukan untuk diri sendiri dan orang lain. Antara cabang kesempurnaan iman, muka surat 153, adalah mencintai kebaikan, cinta kepada kebaikan dan membenci keburukan untuk diri sendiri dan orang lain. Apa antaranya? Termasuklah membuang sesuatu yang menyakitkan dari jalan yang diisyaratkan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni lah hadis yang menyebabkan keluarnya 77 cabang iman. Macam mana kata Rasulullah? Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman ni kata Rasulullah mempunyai 60 ataupun lebih 70 cabang. Lebih 60 ataupun 70 cabang. Dan cabang iman yang paling tinggi, afdaluha, yang paling tinggi, qawlu la ilaha illallah, iaitu kamu menyebut tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itu cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, apabila kamu membuang kotoran yang berada di jalanan. Itu cabang iman yang paling rendah. Kita nampak ada keduri, ada kayu, ada kotoran, kita pun letak kat tepi supaya memudahkan orang lalu, menunjukkan kita mempunyai kesempurnaan iman. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk daripada cabang iman. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Anas dalam Sahih Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang kamu tidak beriman sehingga dia suka apa yang dirinya suka turut dilakukan kepada saudaranya. Maknanya apa? Dia suka benda ni lalu dia bagi kepada saudaranya benda yang dia suka. Itu merupakan tanda kesempurnaan iman. Kadang-kadang orang bagi pada orang ni apa? Benda yang dia tak pakai, benda yang tak suka dah. Ambillah seluar ni, kenapa? Dah koyak dah, dia kata dah. Ambillah almari ni, dah nak roboh dah, dia sebut. Nak roboh baru bagi ke orang. Itu tidak sempurna iman seseorang. Kemudian hadis yang terakhir, hadis daripada Jarir bin Abdullah. Siapakah Jarir bin Abdullah? Merupakan sahabat yang berada kedudukan nombor 6 paling banyak meriwayatkan hadis. Kita catat sikit. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Yang kedua, Abdullah bin Umar. Yang ketiga, Anas bin Malik. Yang keempat, Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima, Abdullah bin Abbas. Yang keenam, Jarir bin Abdullah. Kita catat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushh li kulli muslim. Aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan berbuat baik terhadap setiap muslim. Ini janji yang dilafazkan oleh Jabir bin Abdullah nama dia. Kita melafazkan bai'ah yang sama insya-Allah. Kita melafazkan untuk menunaikan salat, menunaikan zakat dan berbuat baik kepada setiap muslim. Alhamdulillah 77 cabang iman kita sudah baca. Insya-Allah anda akan mula baca daripada cabang yang pertama sehingga yang ke-77 insya-Allah. Kita buka pada muka surat yang pertama insya-Allah.
cabang iman yang pertama. Muka surat yang pertama kalau kita buka. Ada. Muka surat yang pertama, cabang iman yang pertama. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Apakah makna iman? Iman menurut ahli sunnah wal jamaah ada tiga komponen. Ma waqara fi qalbi wa iqraru bil lisani wa saddaqahu al amal. Iman ini percaya di dalam hati, dilafazkan dengan lisan, lalu dibuktikan dengan amalan. Ini tiga syarat seseorang itu beriman kepada Allah. Maknanya iman mesti selari dengan amal. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang beriman dia mesti menunjukkan, dibuktikan dengan amalan yang soleh. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman pada Allah. Yang kedua, beriman pada malaikat. Yang ketiga, beriman pada Al-Quran kitab. Yang keempat, pada utusan Rasul. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Semua 6 rukun Islam kita tak nampak. Kenapa? Ia berada di dalam hati kita. Betul tak, Nada? Itu berada dalam hati kita, bertunjang di dalam hati. Lalu bagaimana kita nak kenal seseorang itu beriman ataupun tidak? Kita tak mungkin kenal. Adakah dia beriman pada Allah? Adakah dia beriman pada malaikat? Adakah dia beriman pada kitab? Kita tak kenal. Lalu iman ini mestilah dibuktikan dengan 5 rukun Islam. Apa dia 5 rukun Islam? Yang pertama, syahadah. Apa dia syahadah? Ikrar. Kita mengucap la ilaha illallah. Kita sebut dengan mulut kita. Kemudian ia perlu dibuktikan dengan 4 rukun Islam yang lain. Solat, zakat, haji, kemudian berpuasa. Apabila berselari 6 rukun iman dengan 5 rukun Islam, barulah kita panggil seseorang itu seorang yang Muslim yang beramal. Tetapi tidak sempurna lagi keimanannya. Yang menyempurnakan ini adalah 77. Itu makna iman. Lalu beriman kepada Allah, apa maknanya? Beriman yang mestilah berselari dengan amalan itu tadi. Itu yang pertama. Dah jelas? InsyaAllah. Selari dengan amalan. Apa bukti kita beriman pada Allah? Beriman kepada Allah mestilah dibuktikan dengan solat. Beriman pada Allah mestilah kita berpuasa. Beriman kepada Allah mestilah kita ini membayar zakat, menunaikan haji. Itu syarat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, cabang iman yang kedua, muka surat yang kedua, beriman kepada semua utusan Allah yang disebut di dalam Al-Quran. Berapa ramai Rasul disebut di dalam Al-Quran? Sebanyak 20-25. Beriman dengan semua utusan Allah. Dan Rasul yang tidak disebut di dalam Al-Quran banyak lagi. Ada berapa jumlah Rasul semuanya? Berapa? 313 di dalam satu riwayat. Riwayat yang lain menyebut 315. Jumlah Nabi ada berapa? Ada 124,000. Beriman kepada semua utusan Allah bermaksud beriman kepada semua Rasul yang disebut di dalam Al-Quranul Karim walaupun kita tidak bertemu dengan mereka. Itu makna dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, beriman kepada malaikat. Apa makna beriman kepada malaikat? Beriman malaikat ni, ketua bagi sekalian malaikat ada siapa? Malaikat Jibril. Ketua bagi sekalian malaikat adalah malaikat Jibril. Berapakah jumlah malaikat? Jumlah malaikat ini setiap hari sebanyak 70,000 orang malaikat yang akan bertawaf di Baitul Makmur. Dan malaikat yang telah bertawaf di Baitul Makmur, dia tidak akan bertawaf lagi pada hari yang lain. Jumlah hari ni ada berapa dah? Banyak juta-juta hari dah. Itulah jumlah malaikat makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada malaikat meyakini adanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala jadikan perantara di saat mana Allah Taala minta turunkan wahyu diguna perantara malaikat Jibril. Di saat nak mencabut nyawa manusia digunakan perantara malikil maut. Kenapa Allah Ta'ala tak cabut nyawa manusia sendiri?
Kenapa Allah Ta'ala tidak turunkan wahyu direct kepada Rasulullah tanpa perantaraan malaikat? Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaan dia. Kita tengok yang di Pertuan Agong. Dia boleh bawa kereta sendiri atau tidak? Boleh. Boleh bawa kereta sendiri atau tidak? Boleh. Kenapa dia guna driver? Nak menunjukkan kuasa dia. Yang di Pertuan Agong, di saat dia nak masuk ke dalam kereta, dia boleh buka sendiri atau tidak pintu kereta? Boleh. Kenapa dia tak buka? Orang tolong buka pada dia. Nak tunjukkan kuasa. Dia turun daripada kereta. Dia boleh pegang atau tidak payung sendiri dengan tangan dia? Boleh. Kenapa orang tolong payung pada dia? Menunjukkan kuasa. Allah Ta'ala boleh cabut nyawa manusia dengan sendiri. Boleh turunkan wahyu pada Rasulullah secara direct. Boleh mencatat amalan manusia. Tak perlu guna rakib atid. Tak perlu kepada penjaga neraka Malik Ridwan. Tetapi kenapa Allah Ta'ala jadikan adanya perantara? Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan dia. Jelas tak dah? Itu beriman kepada malaikat. Cabang iman yang keempat, beriman kepada Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab Samawi ni dia ada empat. Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Musa. Yang keempat, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Beriman kepada adanya empat kitab samawi. Tetapi yang manusia perlu ikuti di akhir zaman ini adalah Al-Quranul Karim. Kerana kitab-kitab yang lain, Allah Ta'ala menyebut yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka telah mengubah isi kandungan yang berada di dalam kitab tersebut. Jelas-jelas itu beriman kepada kitab. Cabang iman yang kelima, beriman bahawa segala qada dan qadar yang baik dan yang buruk adalah daripada Allah. Qul kullun min indillah, katakanlah semuanya ini adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna beriman kepada qada dan qadar? Sekarang ni dia terkenal dengan istilah mengkambing hitamkan qada dan qadar. Anak kita hantar duit pada dia 300 bulan, kita beli motosikal pada dia. Bila buat balik result exam pada kita, SPM, kenapa ni semua D, banyak E, banyak yang fail? Dia kata macam mana? Sudah tertulis di qada dan qadar, dia kata. Boleh atau tidak dia sebut macam tu? Tak boleh. Ada dua. Dr. Ramadan Al-Buti menulis kitab Al-Insan Bainal Musayyar Wal Mukhayyar. Manusia antara yang dipilih dan yang memilih. Antara yang telah dipilih, antara dia sendiri yang memilih. Apa yang kita dipilih oleh Allah? Bila kita mati, di mana kita mati, bila kita lahir sebagai bangsa apa, kita lahir daripada perut ibu yang mana, itu merupakan pilihan Allah. Satu lagi, merupakan pilihan manusia. Apa pilihan manusia? Ana kuliah ni, khatam kitab ni, nak khatam dalam keadaan berdiri ataupun duduk. Pilihan Allah ataupun pilihan ana ni? Ana boleh pilih? Ana boleh pilih. Ana nak minum air sekarang ni, boleh pilih ataupun tidak? Boleh pilih. Ana nak tutup kitab, boleh pilih ataupun tidak? Boleh pilih. Lalu memahami qada dan qadar, memahami qada dan qadar, ada perkara yang Allah Ta'ala bagi manusia memilih dan ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memilih. Sebab itu di dalam memahami takdir, sebelum ia berlaku manusia kena berusaha. Apabila ia berlaku, Islam mengajar manusia perlu redha. Ini di dalam bab beriman kepada segala qada dan qadar. Yang kelima, beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat ini hari yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kumpulkan kembali. Akhirat disebut dengan dua maksud. Yang pertama, penghancuran alam semesta. Yang kedua, saat manusia mula dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita beriman dengan hari demikian. Kemudian cabang iman yang ketujuh, beriman dengan kebangkitan selepas mati. Maknanya apa? Bila kita mati, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bangkitkan kita kembali. Orang yang beriman, dia percaya kepada perkara demikian. Cabang iman yang ke-8, beriman kepada perhimpunan manusia selepas dibangkitkan dari kubur menuju ke mahsyar. Tanda kesempurnaan iman, kita percaya segala perbuatan baik dan buruk kita di dunia, semuanya akan diadili di mana? Di padang mahsyar. Kita percaya dengan demikian, menyebabkan kita akan berhati-hati di dalam melakukan apa-apa tindakan.
cabang iman yang ke-9. Beriman bahawa tempat tinggal dan kembali bagi orang mukmin adalah syurga dan golongan kafir adalah neraka. Apa maknanya? Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut tentang syurga, Allah Taala akan sebut khalidina fiha abada. Dan bila sebut tentang neraka, Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut khalidina fiha abada. Manusia akan kekal berada di dalam syurga selama-lamanya dan manusia yang kafir akan kekal berada di dalam neraka buat selama-lamanya. Itu beriman terhadap tempat tinggal kita yang terakhir. Kemudian beriman bahawa wajib mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berlaku pertentangan memilih Allah ataupun memilih ahli keluarga, orang yang beriman dia akan memilih Allah sebagai lebih dicintainya berbanding dengan orang apa-apa sekalipun. Ini dalam bab mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cabang iman yang ke-11. Beriman bahawa wajib takutkan Allah. Muka surat yang ke-11. Beriman bahawa wajib takut kepada Allah. Ana selalu tanya, apa beza takut pada Allah dengan takut pada manusia? Pada manusia kita takut juga kan? Pada Allah pun kita takut. Apa beza dia? Macam mana? Beza takut pada Allah dengan beza takut pada manusia. Beza takut pada Allah, kita berlari kepada Allah. Beza takut kepada Allah, kita berlari kepada Allah. Takut kepada manusia, kita lari dari manusia. Ini beza dia. Bila kita takut pada Allah, kita akan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kepada kita takut kepada Allah dengan maksud kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian muka surat 15. Beriman wajib menaruh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia beriman wajib menaruh harapan? Bermaksud husnuzan. Kita catat dalam kitab kita husnuzan. Apa makna husnuzan? Bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana untuk kita husnuzan dengan Allah? Ma'rifatullah. Apabila kita kenal Allah, nescaya kita akan berhusnuzan dengan Allah. Macam kita kan, ayah kita ataupun datang orang asing, orang yang kita tak kenal, dia cerita tentang keburukan ayah kita. Kita percaya atau tidak? Kita tak percaya. Sebab apa? Sebab kita kenal ayah kita. Begitu juga kita. Apabila datang bisikan syaitan yang mengganggu kita agar kita suuzan dengan Allah, kita tak percaya pada bisikan tersebut kerana kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wajib kepada kita untuk beriman bahawasanya sentiasa berhusnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cabang iman yang ke-13, beriman wajib bertawakal kepada Allah. Konsep tawakal di dalam Islam mestilah berusaha dahulu, kemudian barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cabang iman yang ke-14, muka surat 21. Kena baca secara sepintas lalu dah. Beriman wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mencintai Rasulullah? Ada tiga. Yang pertama selawat kepada Rasulullah. Yang kedua, belajar kitab Al-Askar dan Syama'il Muhammadiyah. Belajar dua kitab ni, nescaya kita akan kenal siapa itu Rasulullah. Dan yang ketiga, bagaimana nak mencintai Rasulullah? Hidupkan sunnah Rasulullah dalam kalangan kita. Apa sunnah Rasulullah yang terbesar? Afshus salam bainakum, sebarkan salam dalam kalangan kita. Jumpa dengan orang bukan setakat hulur tangan, tetapi kita doakan padanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanda keimanan manusia, iman yang sempurna. Kemudian cabang iman yang ke-15, beriman wajib memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengagungkan dan meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cabang iman yang ke-16, 24 muka surat. Berpegang teguh seseorang dengan agamanya sehingga dicampak ke dalam api dia lebih sukai berbanding kufur. Maksudnya apa? Dia dipaksa, diuji dengan ujian akidah. Kamu dipaksa keluar daripada Islam, dipaksa mengucap kalimah apa? La ilaha illa asad.
Tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Bashar al-Assad. Umat Islam di Syria dipaksa menyebut kalimah kufur. Dia tidak menyebut kalimah ini. Dia rela mati di dalam mempertahankan akidahnya. Ketika itu dia sedang menuju ke arah kesempurnaan iman. Walaupun boleh dia menyamar untuk melafazkan kata-kata kufur dalam keadaan hatinya tidak redha pun dengan kalimah tersebut. Cabang iman yang ke-17. Apa dia cabang iman? Cabang kesempurnaan iman yang ke-17, menuntut ilmu. Kita ni sedang ke arah mencapai keimanan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu. Kemudian cabang iman yang ke-18. Ini ana baca banyak-banyak kali dah di tempat-tempat yang lain. Ana sebut kerana kita khatamkan kitab secara sepintas lalu. Cabang iman yang ke-18, menyebarkan ilmu. Kita ni bila kita khatam, siapa yang ikuti daripada awal daurah kita, bila kita khatam dah kitab ini, boleh ana amanahkan kita menyebarkan isi kandungan yang ada ni kepada orang yang terdekat dengan kita. Anak murid kita, anak kita, isteri kita, suami kita, dengan kadar-kadar kemampuan kita. Saya pernah khatam kitab ni, saya pernah belajar dalam bab ni, kita belajarlah sikit, kita ajarlah kepada orang yang berdekatan dengan kita, kerana menyebarkan ilmu salah satu daripada cabang ke arah kesempurnaan iman. Yang ke-19, mengagungkan Al-Quranul Majid. Mengagungkan Al-Quran. Kita ni kan sekarang ni pen boleh baca Al-Quran. Ada atau tidak pen baca Al-Quran? Ada tak nak? Tekan je pen yang tolong baca. Ada radio Al-Quran. TV boleh baca Al-Quran sekarang ni. Orang tak boleh baca Al-Quran. Yang ni kena berubah lah dah. Tanda kesempurnaan iman, dia mengagungkan Al-Quran, mengajarkannya. Sekiranya dia tak boleh mengajar Al-Quran, wajib kepadanya mempelajari Al-Quran ke arah kesempurnaan iman. Kemudian cabang iman yang ke-20, apa dia? Bersuci. Islam ini agama yang bersih, agama yang suci. Jaga kebersihan kita kerana ia sebahagian daripada faktor kesempurnaan iman. Yang ke-21, muka surat 38, solat 5 waktu. Dan Nabi SAW menyebut, inna bainar rajuli wa bainas syirki tarkus solah. Sempadan orang yang beriman dengan orang yang syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, apa dia tu? Apabila dia meninggalkan solat. Apabila seseorang itu boleh menjaga solat 5 waktu, menunjukkan dia sedang menuju ke arah kesempurnaan imannya. Yang ke-22, muka surat 40, berzakat. Berzakat. Zakat daripada duit yang kita simpan dalam bank, daripada emas, daripada simpanan-simpanan kita yang lain, kita keluar ataupun tidak. Yang tu kita kena ambil cakna tentang ni, insyaAllah. Cabang iman yang ke-23, puasa. Puasa ni merupakan satu ibadat yang Allah Ta'ala paling sukai. Sebab apa? Amal ibadat yang Allah Ta'ala paling sukai, amal ibadat yang tidak nampak oleh orang lain. Apa dia yang tak nampak oleh orang? Ada 3. Yang pertama puasa, yang kedua sabar, yang ketiga husnuzan. Ini 3 perkara yang Allah Ta'ala paling suka. Dan ganjaran kepada 3-3 perkara ini, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ganjarannya tidak ada sempadan, tak ada hisap, tak ada terkira jumlahnya. Kenapa? Seseorang yang melakukan perkara ini, dia betul-betul buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian iktikaf, cabang iman yang ke-24, iktikaf. Kita ni duduk di dalam Baitullah, rumah Allah, kita niat beramai-ramai, tanda kesempurnaan kita. Nawaitul iktikaf, kita sebut ramai-ramai. Nawaitul i'tikaf fi hadha masjidi lillahi ta'ala. Ke arah kesempurnaan iman kita. Kemudian ibadat haji, cabang iman yang ke-25. Cabang iman yang ke-25, ibadat haji. Kita sebutlah kempen sikit. Mana-mana ahli jemaah yang belum daftar
haji ni cari duit 1,300 pergi daftar dengan tabung haji. Yang daftar 2018 hari ni ni dia boleh pergi haji tahun 2200 boleh jadi dah ni. Tahun 2200 baru kita boleh pergi. Ha, bila kita belajar ni dalam bab kesempurnaan iman, antaranya melaksanakan ibadat haji, kita kempen. Kita pergi daftar ibadat haji. Haji ni satu-satunya ibadat yang memerlukan pengorbanan melalui dua bentuk. Melalui tiga bentuk. Apa dia? Yang pertama, harta. Yang kedua, tenaga. Yang ketiga, masa. Tak ada ibadat yang menggabungkan tiga-tiga sekali. Solat, kita hanya korbankan masa kita, tenaga kita. Kita korbankan duit ataupun tidak nak solat? Tak. Puasa, kita korbankan tenaga kita, masa kita. Kita korbankan duit? Tak. Zakat, kita korbankan duit tetapi tak korbankan masa dan tenaga kita. Haji, tiga-tiga Allah Ta'ala nak melihat pengorbanan. Duit kamu, tenaga kamu, masa kamu, boleh ataupun tidak kamu guna pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana belum pergi haji, daftarlah sekarang. Dah. Supaya bila kita mati, Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu tak pergi haji? Kita kata, jangan salahkan saya ya Allah, salahkan tabung haji. Dah. Ha, Ana bagi jawapan terus dah pada tengah hari ni. Dah. Jangan salahkan saya, tabung haji tak panggil saya pergi haji. Dah. Ha, kita dah daftar dah. Kita tunjuklah buku tabung haji kita tu. Ni ya Allah, bukti dia. 1,300 ada di dalam akaun kita. Kemudian cabang iman yang ke-26. Cabang iman yang ke-26 muka surat 47 adalah jihad. Jihad, kita ambil posisi masing-masing untuk meninggikan kalimah Allah. Ana yang boleh ceramah, Ana akan ceramah. Tuan-tuan yang boleh berjihad dari sudut kewangan, jihad dengan kewangan. Yang boleh berjihad dari sudut dakwah maya, dia buat rakaman. Tujuan apa ni? Bila masing-masing mengambil posisi dakwah masing-masing, menyebabkan Islam berada di tempat yang tertinggi, insyaAllah. Yang muslimat, bagaimana cara dia berdakwah? Dia buat masak dan kepada orang yang ceramah sebagai contoh. Itu jihad salah satu. Bukan hari inilah sebagai contoh. Nak sebutnya ambil posisi kita masing-masing. Itu cara kita berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antaranya. Kemudian, cabang iman yang ke-27, muka surat 49. Murabatah. Apa makna murabatah? Bermakna dia jaga sempadan negara. Siapa ni? Dalam kalangan polis, dalam kalangan askar itu, mereka sedang berada di kemuncak ke arah kesempurnaan iman. Allah Ta'ala letakkan kepada mereka yang bertugas dalam menjaga sempadan negara kita daripada dicerobohi oleh pihak musuh. Itu makna murabatah. Kemudian cabang iman yang ke-28, tetap melawan musuh dan tidak lari daripada medan perang. Mengundur daripada medan perang, dua sebab je boleh. Cabang iman yang ke-28. Lari daripada medan perang, hanya dua keadaan saja dibenarkan. Yang pertama, kita mengundur daripada medan perang kerana kita mencari strategi yang lain. Itu dibenarkan. Lari daripada medan perang tak dibenarkan. Tetapi bila kita berundur untuk kita mencari strategi yang lain, ketika itu ia dibenarkan. Yang kedua, kita berundur daripada medan perang, daripada medan tersebut, untuk kita bergabung dengan pasukan yang jauh lebih kuat. Yang pertama tadi, cari strategi dari sudut mana? Kita nak buat serangan daripada arah yang mana? Itu makna dia. Dua keadaan ni saja yang boleh kita lari daripada medan perang. Iaitu cari strategi, yang kedua bergabung dengan pihak yang lain untuk membentuk pasukan yang lebih kuat. Itu cabang iman yang ke-28. Cabang iman yang ke-29. Memberi 1/5 daripada harta rampasan perang kepada pemimpin. Di sini merujuk kepada Rasulullah. Rasulullah ni jangan kita sangka dia orang miskin. Jangan. Jangan kita kata Rasulullah ni miskin. Rasulullah orang kaya. Sebab apa? Setiap kali berlaku peperangan, agama mengkhususkan kepada Rasulullah dapat 1/5 bahagian. Contoh, 50,000 wang dinar emas dirampas dalam perang Badar, harta rampasan perang. 1/5 daripada 50,000 berapa? 10,000 wang dinar ini diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kekayaan Rasulullah bukan guna untuk diri dia, tetapi digunakan untuk agama. Cabang keimanan, 1/5 ini diperuntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Cabang iman yang ke-30 membebaskan hamba. Ha, sekarang ni tak ada lah. Ha, kita skip kepada cabang iman yang ke-31. Menunaikan kafarah yang wajib. Ha, kafarah ini apabila seseorang itu melakukan kesalahan, dia kena bayar balik kafarah tersebut. Kafarah ni dia ada 4 je. Yang pertama, kafarah bunuh. Macam mana kafarah bunuh? Kena bunuh balik. Yang kedua, kafarah zihar. Zihar ni apa? Menyamakan anggota badan yang dinamakan dengan isteri dengan ibu ataupun dengan anak dia. Itu namanya zihar. Yang ketiga, kafarah sumpah. Dan yang keempat adalah kafarah jima pada bulan Ramadan. Apa dia kafarah dia? Puasa 2 bulan turut-turut. Kemudian membebaskan hamba. Hamba pada saat ini sudah tidak ada. Kemudian memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu kafarah. Kemudian cabang iman yang ke-32, menunaikan janji. Menunaikan janji salah satu daripada bentuk kesempurnaan iman. Sekarang ni janji banyak dicapati sekarang ni, tak dah. Menunaikan janji merupakan salah satu daripada cabang kesempurnaan iman. Kemudian cabang iman yang ke-33, meneliti segala nikmat Allah dan wajib bersyukur di atasnya. Alhamdulillah kita dapat kereta, kita ucap macam mana? Alhamdulillah. Itu tanda bersyukur, merupakan cabang iman. Dengan jawatan yang kita ada, kita sebut alhamdulillah. Kita gunakan pada jalan Allah jawatan tersebut, lalu kita sedang bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Sama ada sikit, banyak, kecil ataupun besar, sentiasa bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Lihat orang di bawah, jangan pandang orang di atas. Kita pandang orang di atas, kita tidak mampu kejar. Bila kita tengok orang di bawah, kita akan merasa bersyukur terhadap apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Meneliti nikmat Allah dan bersyukur ke atasnya, salah satu daripada cabang iman. Muka surat 62. Memelihara lidah daripada ucapan yang tidak penting. Ha, jaga lidah kita. Kerana pesan pada diri Ana dan kita semua, agar iman kita iman yang sempurna, tidak ada perkara baik yang kita nak bercakap. Jangan sesekali kita bercakap benda yang tidak baik. Apatah lagi melibatkan orang lain. Dah. Ha, menjadikan manusia ini mengumpat. Allahu Akbar. Cabang iman yang ke-35. Amanah dan kewajipan menunaikannya. Ha, ini kena menunaikan amanah, salah satu daripada bentuk cabang keimanan. Yang ke-36, mengharamkan pembunuhan jiwa dan jenayah ke atasnya. Islam, datangnya Islam, Islam meletakkan 5 maqasidus syariah. Jaga nyawa, jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, jaga keturunan, jaga akal. Bagaimana Islam mengajar supaya menjaga agama, tak boleh murtad? Bagaimana Islam mengajar agar menjaga nyawa, tak boleh berbunuhan? Islam mengajar menjaga harta, tak boleh mencuri. Islam mengajar jaga nasab keturunan, tak boleh berzina. Islam mengajar menjaga akal, tidak dibenarkan seseorang itu meminum khamar ataupun arak. Ini datangnya Islam membawa 5 maqasidus syariah. Kemudian cabang iman yang ke-37, mengharamkan dosa kemaluan dan kewajipan memelihara maruah. Ayat ni kita kena catat. Bagaimana ni? Menjaga maruah ataupun mengharamkan dosa kemaluan. Islam ni bukan setakat haramkan zina, tetapi wala taqrabu zina, mendekati zina sekalipun Islam melarang. Bagaimana boleh berlakunya zina? Ada 5 sebab. Yang pertama, nasratun, apabila mata saling memandang. Bila mata saling memandang, apa yang terjadi selepas itu? Fasalamun, lalu dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bila dia bagi salam, apa ketika itu? Wabtisamun, lalu dia akan senyum sama-sama dia. Kemudian bila masing-masing senyum, macam mana? Fakalamun, lalu dia akan bertanya khabar. Bila dia bertanya khabar, apa berlaku selepas itu? Famawaidun, lalu dia akan menetapkan temu janji. Bila tetap temu janji, itulah yang menyebabkan berlakunya zina. Ha, 5 step inilah. Syaitan dia tidak akan mengajak secara direct, marilah berzina, marilah berzina.
Tetapi ia dimulakan dengan 5 step ini. Macam mana? Nazratun, mata memandang. Fasalamun, dia mula bagi salam. Kemudian fabtisamun, masing-masing tersenyum. Fakalamun, masing-masing cakap. Kemudian famau'idun, ketika itulah ditetapkan temu janji, berlakunya penzinaan. Jauhi 5 perkara ini, nescaya kita akan terselamat daripada melakukan dosa kemaluan dan dosa daripada menjatuhkan maruah tu tadi. Jelas dan insyaAllah. Cabang iman yang ke-39, wajib bersikap warak pada makanan dan minuman serta menjauhi yang tidak halal. Islam, Rasulullah menyebut innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik. La yakbalu illa tayyiba, Allah Ta'ala tidak akan terima melainkan yang baik-baik. Kulu min tayyibat, makanlah makanan yang baik-baik. Islam mengajar bukan setakat makan benda yang halal, tetapi makan benda yang bersih padanya. Cabang iman yang ke-40, ada lebih kurang 38 cabang lagi insyaAllah. Cabang iman yang ke-40 ini berada pada muka surat yang ke-88. Pakaian dan bekas, belas tu bekas, yang diharamkan dan dimakbulkan. Pakaian dan bekas yang diharamkan bagi lelaki di dunia, diharamkan lelaki untuk memakai emas. Perempuan boleh ataupun tidak? Boleh. Sebab apa? Sebab ini pakaian dikhususkan kepada wanita. Kaum lelaki nak pakai bila? Di dalam syurga Allah. Kemudian bekas daripada perak, emas, boleh makan ataupun tidak daripadanya? Makan yang mana dalam pinggan emas, pinggan perak, boleh ataupun tidak? Tidak dibenarkan. Kerana Rasulullah menyebut sesiapa yang makan bekas, memakan makanan daripada bekas emas, bekas perak, di syurga Allah dia tidak layak lagi untuk mendapatkannya. Rasulullah mengkhususkan bekas daripada emas dan perak ini dikhususkan kepada ahli syurga sahaja. Dikhususkan kepada ahli syurga sahaja. Sesiapa yang memakan daripada bekas emas dan perak di dunia lagi, dia tidak layak lagi untuk mendapat nikmat tersebut di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuannya? Menghilangkan sifat bongkok dan sombong yang ada pada diri manusia. Dah. Makan daripada emas ni, Allahu Akbar, dah. Hebatlah kalau dia rasa diri dia akan jadi megah dengan kenikmatan yang dia dapat. Cabang iman yang ke-41. Mengharamkan permainan dan hiburan yang bertentangan dengan syariat. Hiburan, lagu. Dr. Yusuf Qardawi menyebut dalam kitab Fiqh Musiki, hiburan ataupun lagu-lagu ataupun yang dinamakan dengan hiburan lah kita sebut, ia seperti pisau. Seperti pisau. Pisau kalau kita guna untuk memotong daging, baik ataupun tidak? Baik. Pisau kita guna untuk tikam orang, baik ataupun tidak? Tak baik. Begitulah hiburan. Ada hiburan yang halal, ada hiburan yang haram. Bagaimana hiburan yang halal? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Boleh atau tidak? Boleh. Bagaimana hiburan yang halal? Bila Israel datang memanggil. Boleh atau tidak? Boleh. Bagaimana lagi hiburan yang halal? Nasyid-nasyid. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Itu yang halal. Kalau haram, macam mana? Lagu-lagu yang adanya unsur syirik. Cinta Satu Malam sebagai contoh kan. Lagu Cinta Satu Malam terkenal di Indonesia. Dan cinta ni satu malam je. Apa maknanya? Maknanya dia melakukan zina lagu tersebut. Allahu Akbar. Lalu hiburan ini ibarat pisau, digunakan untuk kebaikan, dia dihalalkan. Bila digunakan untuk yang tidak baik, lalu ia haram, bertentangan dengan syariat. Tinggal lagi 36. Cabang iman yang ke-42, bersederhana dalam perbelanjaan dan mengharam memakan harta dengan cara yang salah. Allahu Akbar. Kita, Allah Ta'ala tak tahu bila Allah Ta'ala nak tarik rezeki kita. Moga-moga tidak, insyaAllah. Sebab itu kita kena sentiasa bersederhana. Sederhana dalam apa jua kehidupan kita, perbelanjaan. Dan yang kedua, mengharamkan memakan harta dengan cara yang salah. Macam mana kadang-kadang kita pergi kat kedai, kita ambil lauk kan,
lauk pinggan ni, kita letak dulu lauk kat bawah, kemudian lauk kita timbus dengan nasi kan? Ada atau tidak orang demikian? Ada tak dah? Boleh atau tidak? Tak boleh. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Datang je orang, bang nasi putih je bang hari ni. Dia kata, bila buka nasi putih tu ada apa? Ada kambing dalam tu, ada udang, ada sotong. Ini termasuk di dalam perkara yang haram. Kemudian cabang iman yang ke-43, tidak menipu, tidak hasad dengki dan seumpamanya. Muka surat 91. Tidak menipu dan hasad dengki. Nak berdengki dengan orang, dua je Rasulullah sebut boleh. Apa dia dua ni? Yang pertama, kita tengok orang itu diberi ilmu Al-Quran padanya, lalu dia mengajarkan Al-Quran pada orang. Nak berdengki dalam bab ilmu boleh. Kita tengok dia ni, kalau majlis ilmu dia ada je, kita pun geram pada dia, kita hadir juga. Nak berdengki dalam bab tu boleh. Itu dengki yang pertama, dalam bab ilmu. Dengki yang kedua dibenarkan ketika mana? Ketika kita melihat orang yang kaya tetapi dia dermawan di dalam sudut infak fi sabilillah. Lalu kita nak berdengki pada dia, bukan menjatuhkan dia, tetapi kita doakan dia lebih kaya lagi, dan kita nak kita juga mendapat kekayaan demikian, supaya apa? Kita boleh gunakan harta kita juga pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua je yang dibenarkan di dalam agama untuk kita berdengki. Selain daripada itu, diharamkan. Kemudian menjaga maruah manusia dan haram memudaratkannya. Apa maknanya? Maknanya tak boleh kita nak jatuhkan maruah orang. Menjaga aib orang, itu maksudnya dah. Kadang-kadang orang ni depan oranglah dia tanya persoalan-soalan yang mengaibkan. Kadang-kadang itu tidak boleh, menunjukkan iman dia iman yang tidak sempurna lagi. Syarat keimanan yang sempurna antaranya adalah menjaga maruah manusia, lebih-lebih lagi di hadapan orang ramai. Itu yang ke-44. Cabang iman yang ke-45, ikhlas dalam amal kerana Allah. Ikhlas dalam amal kita ni kan, dalam ramai-ramai setiap daripada kita ni, ganjaran pahala sama ataupun berbeza ni? Sama atau berbeza? Berbeza. Berbeza dari sudut mana? Bergantung pada keikhlasan. Ada orang duduk belajar betul-betul, ya Allah, aku ni betul-betul ikhlas kerana-Mu menuntut ilmu nak khatam kitab ni. Ada orang kenapa? Kerana kawan suruh datang. Ganjaran pahala beza sikit, betul tuan dah. Ada orang daripada jauh lagi susah payah dia datang, dia duduk di dalam majlis ilmu lalu dia belajar, Allah Taala lebihkan lagi ganjaran dia. Ada orang dalam keadaan macam mana, duk tunggu bila ustaz nak habis ni. Tunggu geram dalam hati nak ada. Duk tengok jam bila ustaz nak habis. Ganjaran pahalanya kurang sikit. Setiap daripada kita walaupun duduk dalam majlis yang sama, dengar tazkirah kuliah yang sama, khatam kitab yang sama, pahala setiap daripada kita ni berbeza. Ada orang yang langsung tak ada dapat pahala. Kenapa? Dia buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala pun. Yang dia dapat apa? Dia dapat letih saja. Waliyasbillah, kita betulkan balik niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bab yang ke-45. Cabang yang ke-46, gembira dengan syurga dan resah dengan dosa. Gembira dengan pahala ataupun syurga dan resah dengan dosa. Ini sifat orang yang benar-benar beriman. Bila dia buat baik dapat pahala, dia jadi suka. Bila dia buat dosa, dia rasa resah. Macam-macam jalan kebaikan Allah Ta'ala bagi kan. Nak buat kebaikan ni cukup banyak. Ada orang dia boleh hadir di dalam majlis ilmu, dia hadir nak dapatkan pahala. Ada orang dia tak dapat hadir majlis ilmu, kita tengok di luar nanti, contohnya kan, ada dia bagi makanan. Ada orang yang tak dapat hadir dalam majlis ilmu, dia buat rakaman. Apa ni? Dia cuba mencari pahala daripada jalan kebaikan yang pelbagai. Mengambil posisi masing-masing dalam kehidupan kita. Ini sifat orang beriman. Kemudian yang ke-47, merawat segala dosa dengan taubat. Ciri taubat nasuhah ni ada 5. Kita catat sikit. Taubat nasuhah dia ada 5. Apa dia? Yang pertama, mengakui dosa kita dengan Allah. Ini syarat yang pertama. Tak perlu kita mengaku sesama manusia, tapi perlu mengaku kepada Allah. Seorang guru bila dia tangkap anak murid dia meniru dalam SPM,
Anak murid ni merayu kepada guru tersebut, maafkan saya, maafkan saya. Cikgu akan tanya, kamu betul-betul meniru ataupun tidak? Kalau murid ni mengaku, baru cikgu lepaskan. Betul atau tidak? Kalau tak mengaku, bagaimana cikgu ni nak maafkan tersebut? Syarat taubat nasuhah kena mengaku dulu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku ni buat dosa sekian, dosa sekian. Satu. Yang kedua, tinggalkan maksiat secara terus. Yang ketiga, syarat taubat nasuhah, mestilah seseorang itu rasa benci dengan dosa yang dia lakukan. Yang keempat, berazam tidak akan melakukan dosa yang sama buat selama-lamanya. Dan yang kelima, apabila melibatkan dosa sesama manusia, perlu mohon kemaafan daripada manusia tersebut. Ini lima syarat taubat nasuhah. Cabang iman yang ke-48, ibadat korban. Ibadat korban ini merupakan suatu ibadat yang kita lakukan pada bulan Zulhijjah, yang mana kadang-kadang manusia rasa berat untuk laksanakannya. Kenderaan di dunia manusia boleh bayar setiap bulan, 1,500 bulan. Kenderaan di hari akhirat setahun sekali, manusia tak mampu. Sebab apa ni? Dia terkena dengan penyakit besarnya nilai dunia, tetapi nilai hari akhirat dia tak rasa besar. Berkorban pada jalan Allah, salah satu daripada tanda keimanan. Sikit lagi dan pukul 11 Ana diminta mentaati pemerintah. Cabang iman yang ke-49. Apa makna mentaati pemerintah? Mentaati pemerintah, ketaatan yang tidak mutlak. Ati'ullaha, taat kepada Allah. Wa ati'ur rasulah, taat pada rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah dalam kalangan kamu. Tidak diletakkan perkataan taat kepada pemerintah. Apa maknanya? Mentaati pemerintah, ia tidak mutlak. Ia bergantung kepada apa? Bergantung kepada dalam keadaan pemerintah itu, kalau dia buat perkara yang mentaati Allah dan perkara mentaati Rasul, barulah kita mentaati mereka ini. Dan kerana ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul tidak ada kompromi, tidak boleh dipertikaikan lagi. Cabang iman yang ke-50, teguh dengan pegangan kaum muslimin. Kita inilah pegangan kaum muslimin. Seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, aku bila bersama dengan kamu, aku rasa iman aku baik. Bila aku balik daripada bersama dengan kamu, aku rasa iman aku jatuh. Bagaimana Rasulullah katakan? Alaikum bil jamaah. Bagaimana kamu nak pastikan iman kamu sentiasa baik je? Kamu ikatkan diri kamu bersama dengan jamaah orang yang beriman. Macam mana jemaah orang beriman? Kuliah subuh tadi, kita hadir kuliah subuh, iman kita naik, naik, naik. Balik daripada kuliah subuh, kita rasa iman kita turun sikit. Kita hadir balik pada kuliah duha pagi ini, iman kita naik balik. Balik daripada kuliah duha, iman kita mula jatuh, jatuh, jatuh balik. Kuliah maghrib nanti, kita cari pula kuliah maghrib, pergi pula kuliah maghrib, iman kita akan sentiasa baik. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Cabang iman yang ke-51, menghakimi manusia dengan adil. Bagaimana nak adil? Adil di sini merujuk kepada penilaian Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu makna keadilan. Cabang iman yang ke-52, muka surat 110, amar ma'ruf nahi mungkar, mengikut kemampuan masing-masing. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih, siapa yang melihat kemungkaran, cegahnya dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, siapa yang tak mampu dengan kuasa, dengan lisan dia. Fa illam yastati' fa biqalbih, siapa yang tak mampu, cegahnya dengan hati. Wa dhalika ad'aful iman, itu selemah-lemah keimanan. Cabang iman yang ke-53, saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Syarat untuk kita boleh membantu antara satu dengan yang lain, mestilah di dalam bab kebaikan, di dalam bab takwa. Yang ke-54, malu. Cabang iman yang ke-54 adalah malu. Ini salah satu daripada cabang keimanan. Kemudian cabang iman yang ke-55, berbakti kepada kedua ibu bapa. Yang mana-mana ada ibu bapa lagi, ini merupakan peluang yang paling mudah untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-56, menghubungkan silaturrahim sesama kita. Menghubungkan silaturrahim, tanda keimanan. Cabang iman yang ke-57, ke surat 121, berakhlak baik. Cepat sikit dah. Cabang iman yang ke-58, berbuat baik kepada hamba, hamba tidak ada pada hari ini. Cabang iman yang ke-59, hak tuan ke atas hamba, hamba juga tidak ada pada hari ini. Cabang iman yang ke-60,
hak-hak anak dan ahli keluarga. Muka surat 127. Suami, dia ada hak kepada isteri dia 5. Hak isteri terhadap suami ni, suami kena tunaikan 5 perkara. Yang pertama, pendidikan. Ataupun yang pertama kita sebut sebagai pendidikan yang sebut awal. Yang kedua adalah perhatian atau dalam kurungan kasih sayang. Yang ketiga yang dinamakan dengan nafkah, pakaian. Yang keempat yang dinamakan dengan tempat tinggal. Dan yang kelima yang dinamakan dengan nafkah, yang dinamakan satu lagi nafkah, nafkah batin. Ini 5 yang dinamakan dengan hak suami ke atas, ke atas isteri. Ada 5 tadi. 6.1, menyantuni kaum muslimin, saling berkasih sayang, saling memberi salam. Kita sebut dah tadi sunnah Nabi SAW, tanda keimanannya saling memberi salam, mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menjawab salam. Bila orang bagi salam pada kita, tanda keimanan kita yang mendengar salam tersebut, apa dia? Kita jawab salam yang diberikan. Yang ke-63, menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit. Dan bila bertemu dengan orang sakit, jangan terlalu jujur. Jangan terlalu jujur. Macam mana kita jumpa dia, Allahu Akbar, nampak kena potong kaki ni, dia kata, saya ni orang belakang rumah saya, jiran saya kena potong kaki macam ni juga. 2 hari je dia hidup, lepas tu mati dah dia. Sebab tu menziarahi orang sakit, jangan terlalu jujur. Kita bolehlah tipu-tipu sunat sikit. Macam mana? Doktor bagi tahu pada kita, nampak dia ni keadaan dia, nampak seminggu lagi. Kita bagi tahu pada doktor, kita bagi tahu macam mana? Yang seminggu tu doktor, bukan dia, bukan orang yang sakit tu yang akan mati seminggu tu. Kita boleh untuk tidak berlaku jujur kepada orang yang sakit. Supaya apa? Dia tidak down ketika itu. Cabang iman yang ke-64 adalah solat jenazah. Menziarahi ahli kiblat ini yang meninggal dunia, solat jenazah. Ganjarannya apa? Siapa yang solat jenazah, kata Rasulullah, falahu qiratun, pahalanya sebesar bukit Uhud. Dan siapa yang menyaksikan sehingga pengebumiannya, dia akan mendapat pahala sebesar 2 bukit Uhud. Cabang iman yang ke-65, mendoakan orang bersin. Kita ni kena perhatian sikit dah. Bila orang bersin, dia akan sebut apa biasanya? Alhamdulillah. Kita yang dengar dia bersin, kita jawab macam mana? Yarhamukallah. Lalu orang yang doakan kita, lalu kita jawab balik, kita yang bersin ni kita jawab, yahdini wa yahdikumullah. Allah Ta'ala bagi hidayah padaku dan Allah Ta'ala bagi hidayah pada kamu juga. Itu tanda keimanan. Yang ke-66, menjauhi orang kafir dan pelaku kerosakan serta bersikap tegas terhadap mereka. Ia berkenaan di dalam konteks jihad. Bila kita sedang berjihad pada jalan Allah, ketika tu kita tidak boleh ambil lagi orang kafir ketika itu sebagai teman rapat kita. Ketika tu cabang iman yang ke-67, memuliakan jiran. Memuliakan jiran, jiran setangga kita ini, kita muliakan mereka. Kerana satu hari Nabi SAW sebut pada Aisyah radhiyallahu anha, malaikat ni bila datang kepada aku bagi pesanan, malaikat sentiasa ingatkan aku tentang jiran. Lalu seolah-olah aku merasakan jiran ini layak untuk mendapat harta pewarisan. Rasulullah sebut begitu sampai. Apa maknanya? Betapa besarnya hak jiran. Sedangkan jiran ni tak layak dapat hak warisan. Tetapi malaikat ini pesan banyak kali tentang Rasulullah agar memuliakan jiran. Kemudian cabang iman yang ke-68, memuliakan tetamu. Hak tetamu sebanyak 3 hari. Selebih daripada itu adalah sedekah daripada tuan rumah. Dan tetamu ni dia kena pandailah, kena pandai. Hak tetamu 3 hari, selebih daripada itu adalah sedekah daripada tuan rumah untuk meraikannya. Cabang iman yang ke-69, tidak menghebahkan keburukan orang yang melakukan dosa. Apa dia? Menutup keaiban orang. Jangan tanya dosa orang pada masa lampau, jangan didedahkan keburukan orang pada masa silam, jangan sama sekali. Yang ke-70, sabar di atas musibah. Kita ni kan nak habis kitab ni, kena sabar betul atau tidak? Ini bukan musibah, ini bab kebaikan ni. Bukan setakat musibah kena sabar. Tuan-tuan yang dengar, anak yang cakap ni kena sabar. Bukan mudah dalam keadaan kita nak cakap,
2 jam, tapi apa? Sabar. Kerana sabar itu salah satu daripada lambang kesempurnaan iman. Yang ke-71, zuhud dan tidak panjang angan-angan. Apa maksudnya? Dia berangan nak masuk syurga, tetapi dia tidak berusaha di dunia. Itu maksudnya, panjang angan-angan. Dia nak pergi umrah, pasport dia tak bagi pun kepada travel agent. Bolehkah begitu? Tak boleh. Dia nak masuk syurga, tetapi di dunia dia tidak berusaha. Mustahil sama sekali. Itu hanya angan-angan mak jenis. Cabang iman yang ke-72, cemburu. Cemburu ini apa maknanya? Cemburu dengan makna rasa tidak senang apabila pasangan kita melakukan maksiat. Sama ada suaminya, isterinya. Bila isterinya, contohkan, isteri ataupun suami ni bercakap dengan orang yang bukan mahram dalam keadaan tidak jaga percakapannya ini, isteri ni dia kena rasa tidak senang. Kenapa? Cemburu salah satu daripada tanda keimanan. Faham maksud dia dah? InsyaAllah. Yang ke-73 sikit lagi, menghindari perkara sia-sia. Alhamdulillah, bila bertembung dua perkara, perkara yang baik, perkara yang tidak baik, orang yang sempurna keimanannya, dia memilih untuk hadir ke dalam majlis ilmu daripada majlis-majlis yang melagakan. Cabang iman yang ke-74, murah hati dan dermawan. Antara sifat Nabi SAW, Rasulullah orang yang kaya, tetapi di saat Rasulullah meninggal, dia meninggal dalam keadaan pakaian yang sudah bertampal dan kainnya kain yang keras, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Dia sangat pemurah, sangat dermawan. Kekayaannya ini diagihkan kepada agama. Cabang iman yang ke-75, mengasihi kanak-kanak dan menghormati orang tua. Kita hormat pada orang yang lebih tua daripada kita, salah satu daripada adab di dalam Islam. 76, mendamaikan mereka yang bertelagah. Kita bertelagah ni, dia menipu. Dalam tiga keadaan je kita boleh menipu ni. Yang pertama, di dalam medan perang kita boleh menipu. Yang kedua, ketika nak mendamaikan orang yang bertelagah. Si A bergaduh dengan si B. Kita orang tengah, kita pergi bertemu dengan si A, bagi tahu macam mana B kirim salam pada kamu. Menipu tu, tapi boleh. Kemudian kita bertemu dengan si B, kita kata, A tanya khabar kamu, dia lama dah nak hubungi kamu, hilang nombor WhatsApp, dia kirim salam. Lalu ketika itu dibenarkan, hubungan mereka yang bertelagah ini jadi damai balik. Boleh ketika itu. Yang pertama, di dalam medan perang boleh menipu. Yang kedua, di dalam nak menyatukan orang yang sedang bertelagah. Yang ketiga, keaiban suami isteri pada masa yang lampau, si suami boleh menipu pada isteri, si isteri boleh menipu pada suami. Tak perlu dia nak mencakap, saya dulu bang banyak boyfriend, dia kata ada. Boleh ataupun tidak? Tak perlu. Ketika itu dia boleh menipu. Itu yang ke 76. Dan terakhir sekali, mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Macam mana? Antaranya Nabi SAW menyebut, kalaulah kamu dapati ada kotoran, kamu buang. Dan kalaulah kamu lihat orang lain buat perkara buruk, kamu tegur. Itu tanda keimanan kamu ke arah iman yang sempurna. Alhamdulillah, kita tamat khatamkan kitab kita ini sebanyak 24 kali pengajian. Dan di sini ni hanyalah hana baca secara semintah lalu saja. Tahniah hana ucapkan kepada semua yang hadir dan yang menonton rakaman secara live melalui page audio kuliah. Dan ini merupakan salah satu daripada amal soleh kita. Apa-apa hajat yang kita nak, kita minta dengan Allah, kita sebut, ya Allah, aku ni pernah khatam kitab ni. Kita jadikan 77 cabang keimanan kita ini, insya-Allah kita cuba amal satu persatu untuk mencapai iman yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita berdoa sikit ramai-ramai, insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا تحن كامي pada pagi ini, ya Allah, kami berkumpul di rumahmu ini, ya Allah, menjadi tetamumu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan kaki kami di dunia untuk menjadi tetamumu, dan pilih dan raikanlah kami di hari akhirat sebagai tetamumu juga, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini, ya Allah, kami mengharapkan dosa-dosa kami ini diberi keampunan oleh-Mu, ya Allah, terhadap dosa yang kami lakukan, sama ada dosa itu dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sengaja kami lakukan dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, serta mana-mana dosa yang kami tidak tahu pun ia merupakan dosa di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Pada pagi ini kami siap mentadabbur satu surah, satu kalamullah, iaitu surah Al-Waqi'ah. Dan kami juga telah mengkhatamkan daripada kitab penulisan ulama'Mu, ya Allah, iaitu kitab Mukhtasar Sya'bul Iman, 77 cabang keimanan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan amalan kami pada pagi ini antara amalan soleh kami yang terbaik, yang mana kami ingin bertawassul terhadap hajat-hajat kami kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, boleh jadi ada dalam kalangan kami ini, ya Allah, yang menderitai penyakit yang banyak dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengharapkan keberkatan berada di dalam majlis ini, ya Allah, berada di dalam doa ini, ya Allah. Kau sembuhkanlah penyakit yang ada di dalam diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, boleh jadi ada dalam kalangan kami ini, ya Allah, sedang mencari jodoh dalam kehidupan dunianya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan sunyikan kehidupan kami di dunia daripada kehidupan berpasangan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, boleh jadi ada dalam kalangan kami yang sedang mengharapkan suriat dalam perkahwinan kami, ya Allah, dengan nama-Mu yang mulia, dengan amalan soleh-Mu, ya Allah, dengan amalan soleh kami ini, ya Allah, dengan doa-doa orang yang soleh yang berada dalam kalangan kami, ya Allah. Kau jangan sunyikan kehidupan kami di dunia daripada kehidupan ataupun daripada hilai tawa anak-anak kecil yang memeriahkan rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami untuk memahami isi kandungan agama-Mu ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tahniah ana ucapkan kepada semua. Dan kitab yang kita nak letakkan kembali, yang tu kita letakkan di atas kursi yang disediakan, kita agihkan kepada sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah, di luar sana, insya-Allah.